Oke, assalamualaikum. Oke, kali ini saya tunjuk penggunaan Hitch Manager. Hitch Manager, saya zoom sikit, nampak ke tak? Okey, kita bagi gambaran kasar dulu pasal Hitch Manager ni. Okey, sebelum ni saya dah terang untuk Hitch Manager ni sesuai untuk modem jenis Huawei sahaja. Jadi, kalau anda langgan Unified Air, anda boleh tengok balik review yang saya review itu pasal penggunaan 4 device. Saya play 4 resolution 4K tanpa sebarang masalah. Dan untuk pengetahuan anda, Unified Air ni di kawasan saya ni memang luar coverage. Kira, kalau kita check dalam website Unified ni, memang tak ada coverage langsung. Ya, kawasan biru tu memang tak ada lah orang kata. Jadi sebelum anda nak langgan Unified Air, kena pastikan beli dulu Unified prepaid mobile tu. Jadi anda speed test, ambil yang data berkuota lah, jangan ambil yang unlimited sebab dia cap kepada 8 MB je tu. Jadi ambil yang berkuota, kemudian anda speed test kawasan anda tu. SIM card tu RM10 ya. Beli melalui apps mobile Unified. Jadi kalau anda speed test, anda dapat speed dalam 10 ke 15 meg. Okey, plan ni memang antara plan yang berbaloi lah untuk langgan sekarang. Sebab apa? Daripada harga RM79 per month ni, dapat pula free wireless router, memang berbaloi lah. Jadi, okey, kita tengok. Saya ni bukan ejen Unified lah. Jadi, kalau anda nak beli SIM card atau SIM card termasuk juga modem, anda boleh pilih cari di Facebook ada ejen-ejen Unified atau ada yang ejen Unified yang sedang menonton video ni sekarang. Boleh komen di bawah. Kemudian anda tengok plan ni sama ada ambil SIM card atau bersama modem, dua-dua pembayaran sama RM79 per bulan. Saya zoom. Cuma yang membezakan, satu SIM card dan device yang dia bagi tu adalah device ni B618, tapi ni kontrak 2 bulan. Kalau anda nak ambil SIM card saja dan anda nak pakai Unified Air, anda boleh beli B310 atau B525 yang saya sedang guna sekarang. Sebab apa? B618 dan B525 ni support 4G+. Saya recommend anda untuk ambil antara dua device tu. Kalau anda budget, dua budget, B30 dah berbaloi. Cuma tak dapat 4G+. Okey, jom kita teruskan. Ha, ni anda boleh godek sendiri lah nanti tentang coverage ni. Saya akan tunjuk penggunaan Hitch Manager ya. Okey, ini saya bagi gambaran kasar di laptop sebab lagi besar. Untuk dapatkan aplikasi Hitch Manager ni, nanti saya akan bagi di description. Anda hanya perlu download. Okey. Okey, ni adalah Hitch Manager. Saya set kepada auto. Okey, kita zoom up sikit. Apps di ni pun, di laptop pun saya letak auto. Then saya akan speed test gunakan fast.com. Untuk situasi sekarang PKP, kita faham kan, memang internet setengah tempat ke congest. Jadi the best kena cari alternatif macam mana nak naikkan download speed. Jadi malam dan tempat saya ni sekarang hujan. Jadi ni untuk auto. Kita test sekali lagi untuk auto.
Untuk penggunaan Unified Air ni ada juga yang buat servis check coverage. Jadi anda boleh cari benda tu di Facebook. Okey, ni untuk auto dapat 31 meg. So then saya akan change pada B40. Pakai Unified Air ni, B40 terbaik setakat ni untuk kita lock band tanpa sebarang masalah. Okay, sini pun saya dah lock B40. Okay, zoom set. Nampak tak? Tak nampak. Kemudian saya akan tunjuk set ni lah. Okay, B40 eh. SINR memang out lah sebab hujan lebat ini eh. Saya dah lock band 40. Maaf kata video tadi. Okay, kita speed test sekali lagi. Ini lock band 40 menggunakan Hedge Manager. Yang auto tadi dapat 31 dan untuk lock band 40 ni menggunakan Hedge Manager bagi modem Huawei B525. Okay, speed average dia dapat around 45 46, macam tu lah sebab sekarang, keadaan sekarang hujan. Jadi SINR ni tak berapa stabil. So kita target untuk SINR ni bacaan dia average dan ke atas. Jadi placing modem tu penting. Sama ada letak lah kat mana-mana pun, tepi tingkap ke apa ke, untuk dapatkan reading bacaan download speed yang terbaik. Okay, sekian itu saja. Jangan lupa subscribe dan like syahriafi.com. Sekian, terima kasih.